Pihak Baradae mulai bernyanyi dan Irjen Verdi Sambo kian terpojok. Hal itu diketahui setelah pengacara Baradae mengungkap kliennya diperintahkan untuk menembak. Kasus tewasnya Brigadir J kini memasuki babak baru. Diolipa Yumara, kuasa hukum Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, membeberkan alasan kliennya terjerumus dalam kasus kematian Brigadir J karena mendapatkan perintah dari pimpinannya. Menurut Diolipa, akhirnya Baradae menyadari dan berterus terang tentang kasus kematian Brigadir J. Diolipa menyebut kliennya juga merasa menyesal atas ketidakjujuran yang sempat ia lakukan terkait kematian Brigadir J. Sebab Baradae hanyalah seorang anak buah yang mendapat perintah dari pimpinan. Untuk itu ia mengatakan bila nantinya Baradae terbukti melakukan pembunuhan, maka hal itu dilakukan tanpa motif melainkan atas dasar perintah pimpinannya.